Hai semuanya, balik lagi dengan aku Teguh Sugianto bersama dengan istri tercinta. Berbagi like untuk sukacita, yeay. Dan selamat datang kembali di Surival Bucin. Balik lagi. Oke, kemarin aku dapetin semacam kayak gini. Waktu berada di dalam Jungle Temple. Ini adalah Ancient Dart. What? Ini katanya buat capuchin monkey, monyet yang tinggal di rumah pohon. Wow. Terus? Dan ini bakal dijadiin senjata buat mereka, katanya sih yang. Oh, oke. Okay. Coba dulu ya kasih ya. Yang mau naik juga atau mau tunggu di bawah? Aku tunggu di bawah aja. Oke. Nah, monyet kita itu sekarang cuma tinggal ada dua yang. Satu yang warnanya kuning dan satu yang warnanya hitam putih. Emang sisanya pada kemana? Seingatku dulu ada 4 deh. Seingatku gitu ya. Terus pada kemana? Gak tau, mungkin gara-gara modnya diupdate pada hilang atau gimana gitu ya kan. Senjatanya udah dipegang sih yang. Dulu si capuchin monkey itu kalau ngebantu kita buat battle, dia lempar-lemparin batu. Berarti kalau sekarang dia lempar-lemparin kayak obeng itu berarti. Oh, oke. Oke, kemarin Aing inget gak kita dapetin makhluk lucu yang sangat langka, kapibara, si Mas Bro? Gak inget. Nah, itu katanya harus kita jinakin dengan menggunakan sugarcane. Emang Aing punya? Punyalah sugarcane. Sugarcane. Oh no. Kagak punya aku, Ayang. Orang Ayang gak pernah nanem. Aku yang nanem di sono. Oke guys ya, kalau gitu berarti kita bakal cari di sekitar. Nah, harusnya ada kan di sekitar. Aku nanem di sana. Di mana? Di mana? Di sono. Di sono mana? Tuh, yang aku tanem. Itu yang aku tanem di sana. Ih. Malah ngerusakin sawah, yang. Bentar, aku yang ngambil, oke? Okay? Tuh. Oke. Yang punya apel enggak? Punya apa? Apel. Apa? Gak punya, punyanya golden apple. Ya udah, sini kasih ke aku ya. Gak mau apa nih. Katanya si kapibara bisa kita nikahkan dengan menggunakan apel. Gak tau apel emas atau apel yang merah ya. Gak tau, terserah ayang. Nanti aja lah guys. Hai, kasih makan. Ayang mau kasih makan atau aku? Aku mau coba. Yaudah tuh. Dah. Oke. Tapi kok nggak beranak? Iya, soalnya kita butuh apel. Apel buat nikahkan mereka, yang. Sedangkan sugarcane untuk nyijinakin mereka doang. Oh, ini kok disuruh duduk gitu tuh. Dia nggak teleport, kan? Enggak. Enggak sih, aman sih. Coba yang jauh dulu. Aku kan aku yang ngasih makan. Enggak ya? Yang, mereka teleport, yang! Ayang, suruh duduk berarti ya? Iya, suruh duduk. Dah. Duduk. Kok dia gitu-gituan? Orang aku yang ngeklik-ngeklik. Oh, nih tebunya. Nah, rencananya di video kali ini kita bakal pergi ke laut. Ke laut, ngapain? Kita bakal mencari makhluk legendaris yang dari dulu gak pernah kutemukan, Ayah. Apaan? Aku cuman pernah ngeliat waktu dia dimakam sama orga. Ya apaan? The Krake. Gak tahu apaan. Cumi-cumi raksasa. Wow. Oh, oke. Okay. Kalau gak salah dulu kita dapetin kakinya kan? Emang. Mana yang gak ada kakinya yang? Dari mana yang dapetin kakinya? Ada yang di episode yang keberapa itu, awal-awal itu pokoknya. Waktu kita masih belum punya balon udara itu. Lah gak tahu, aku mah lupa. Atau jangan-jangan waktu itu kita masak ya? Kita masak, ayang, ya ampun. Emang? Padahal itu penting banget bisa kita buat menjadi sebuah senjata. Ayang sih. Yaudah lah, gimana lagi guys? Karena aku gak tahu gitu kan. Sambil nanti kalau di lautan ada hewan-hewan yang lucu kayak ikan koi yang kemarin, kita bakal tangkap juga, yang. Oke? Okay? Oh, oke. Okay. Jadi yuk, berangkat yuk. Ntar dulu, ayang. Kenapa?
Itu aku nanti balikin dulu. Apanya? Yang ijo-ijo. Walah ya. Tuh yang monyetnya yang. Yang bisa kelihatan dari sini loh. Iya itu aku lihat. Tuh dia megang obeng udah. Siap pertempuran brutal, let's go. Pergi menuju laut. Ya ini laut sih. Tapi kita bakal mencari laut yang paling-paling dalam yang. Oke. Oke. Ikan apa itu yang? Mana? Wih keren itu ikan terbangnya warna hitam, aku mau ayang. Wow, ambil. Oke. Mana capturing tool. Udah, ayang juga kapal kah? Ini sih udah laut dalam guys. Udah mau malam lagi. Di sono ayang ikannya tuh. Udah, aku udah dapet satu. Oh, cuma satu. Laut dalam yang sangat gelap dan mengerikan, tapi tidak terlihat tanda-tanda. Malah ada si ikan iwak peye ayang. Yuk yang buruan yang, ya. Kedarat dulu. Ah, bukan aku yang nyetir, aku gak bisa. Ayang di depan. Gak bisa aku yang, gak bisa aku gerakin. Emang? Iya. Agak berat sih kalau udah ada di air, jadi tombol spasinya itu harus agak sedikit ditahan yang. Oh. Ya udah buru tidur dulu lah. Ya salah deh, gak di sini deh, seingetku deh. Gak banyak tanaman-tanaman kayak gini dulu. Banyak ikan pada lari-lari. Lari-lari? Emang ikan berlari-lari? Emang mereka punya kaki, yang? Eh, ayang, aku terbang. Ya, ayang turunin, kocak. Eh, ayang mau pergi kemana, eh? Ayang gimana turuninnya? Oke, nah, ini ngapain, ayang? Mau tidur malah dikasih balon udara. Day 2. Oke, itu dia yang. Oh iya, itu di bawah kita. Ada orka juga. Nah, ini waktu momen yang sangat pas ayang. Emang kenapa? Karena kita agar bisa mendapatkan yang namanya kaki-kaki dari para cumi-cumi, kita harus kasih makan ke orka yang. Oh, caranya nangkep cumi-cuminya gimana? Ya pakai ini, pakai bol warna hijau. Yang kok aku disconnect? Ayang aku juga gara-gara nangkep cumi-cumi laknat. Orkanya ditangkep yang, orkanya yang. Orkanya ditangkep. Haa, terus lepasin di deket giant squid. Biarkan si orka yang bekerja, oke? Oke, ini aku tangkep. Susah yang. Bisa gak? Soalnya kalau kita yang matiin cumi-cumi ini, jadinya cuma tita-tita busuk. Udah nih. Oke, keluarin yang. Yang harusnya di sini jangan pakai baju yang bisa glinding-glinding. Yang orkanya nggak bisa keluar. Harus kena blok. Udah. Apakah si orka akan memangsa mereka? Nope. Pada damai ya mereka ya. Kok udah gak dimakan yang? Oh, aku inget ayang. Yang makan giant squid tuh bukan orka. Siapa? Paus bongkok yang paling gede. Oh ya udah. Guys, ini aku takutnya kalau nangkep ini lagi ngekeres lagi yang. Coba aku yang tangkep. Ya udah coba yang tangkep. Bismillah. Langsung left the game gak tuh? Iya left the game. Coba aku juga ya. Oh aku aman yang. Aku aman. Ya udah ini aku masuknya gimana? Ke yang tadi berarti. Sama angkanya. Astagfirullah yang, aku keluar yang kedua kalinya yang. Lah katanya aman. Bahkan Minecraftnya langsung force close. Bagus. Meanwhile, let's go yang, berangkat yang. Yang ntar dulu itu ada lobster. Lobster? Kan kita udah punya yang lobster. Itu beda dari yang lain tuh, di bawah sana warnanya setengah-setengah. Yang mana? Aku kelihatan warna kuning soalnya yang. Ini ayang, ini. Yaudah ayang tangkep dah. Oh ini, oke. Tuh yang kuningnya nggak aku tangkep. Yang kuning udah aku tangkep yang, mantap. Sini ayang lihat. Mana? Oh. Wih, ini Captain America gak nih? Merah sama biru. Aneh kan? Keren yang. Itu mutasi ya sih? Nggak tahu, aku juga ya udah berangkat. Ini hewan apa lihat? Mana sih? Aku gak kelihatan loh. Ayang lihat aku berenang gak di bawah? Lihat aku barusan. Mirip kayak...
mirip kayak itu gak sih, spons itu yang? Iya sini ayang, tuh ada satu lagi. Ya udah ayang tangkep, soalnya capturing tuh, aku udah tinggal dikit. Aku tinggal satu. Ya udah gak apa-apa. Tadi sama ada yang warna kuning di sini ayang, lagi diem. Warna kuning? Iya diem kayak baby gurita gitu, tapi ucul. Ucul? Mana yang? Di mana sih tadi dia diem aja sendirian, nggak ada temennya. Ini kan terbang tapi sayapnya warna merah. Ku tangkap juga dah. Aduh, aku lihat dulu ya ayang. Oke. Ya hilang, nggak ada, yuk udah let's go. Berarti kita sekarang tinggal mau cari yang namanya paus bongkok, bener kan yang? Oke. Itu ada iwak peye banyak amat, kemudian kayaknya di punggungnya kok ada drownetnya yang. Mana sih kok aku gak lihat? Itu tuh ada benderanya juga nggak tuh? Ada ya, bendera ada yang. Benderanya. Buru-buru tangkep yang. Yaudah, sabar. Aku bakal turun di sini, serepet. Kemudian, capturing toolku tinggal satu, ayang. Aku tinggal dua. Guys, apakah? Mana? Itu di atas, sono. Jauh. Oh, itu dia. Let's go. Sebelah sini kamu, bajak laut. Oh, dapet, kak. Kok dia malah kabur? Hey. Lah, takut. Udah, aku dapat. Mantap yang. Langkah nih. Ada benderanya loh. Mungkin dia leadernya gitu ya. Ayo udah let's go. Oh, oke. Okay. Ingat ya, punya ayang simpenin aja. Punya aku yang bakal aku kasih makan buat dia yang. Ayo bang, makan sini bang. Enak nih, cumi-cumi. Oh, mana kok gak dimakan? Bentar, aku harus ngeluarinnya di sebuah blok yang. Udah. Ayo bang, makan itu ada di bawah. Itunya si orkanya di atas. Waduh, bukan orka yang, dia paus bongkok yang. Paus bongkok. Bentar. Sini kau paus bongkok, ku tangkap dulu. Cumi-cuminya malah di bawah dong, rebahan dia ayang. Ayang, awas ayang dilemparin itu trident. Tuh, dikejar yang. Ya aku lihat dari atas kapal. Ayo, kok pada diem kayak gini? Nggak mau makan apa yang? Makan. Dia mah sangat-sangat lapar. Pindahin aja lagi sih itunya. Oke, dimaam terus guys. Jangan bilang mending soy duluan nih. Awas ayang masuk berita kayak yang lagi viral. Wow, malah jadi tinta doang ayang. Mana? Dia nyembur nafas barusan, lega kali ya. Lah ayang nggak dapet apa-apa. Gak dapet ayang, kan kocak. Lah terus gimana dong? Yang aku pengen naik paus. Emang bisa naik paus? Pausnya aku tangkap. Yang kapal kita, oh ini ayang. Dapet. Ini yang dari gurita ya? Oh iya bener, ya ampun. Dapet berapa ayang? Satu doang sih, ayang kapal kita di mana yang? Lah ayang tinggalin gitu doang. Ya, ayang bawa kapal harusnya. Lah gimana dong? Ayang kapalnya hilang. Ya udah, bentar, dicariin dulu. Oh, itu dia kapal kita yang udah terlihat. Yang buruan aku di tengah laut. Mampus ayang, ada drone tapi yang trident tadi tuh. Yang buruan nih. Ya sabar ih. Mana yang? Gak tahu aku di mana ini. Aku lepek-lepek ke arah daratan. Lepak-lepak ke arah daratan ya. Iya. Keluarin di tempat yang cetek dulu gak siang? Di sini aja kali lah ya. Awas mati. Oke. Giant squidnya dulu. Kemudian ikan paus. Makan. Nah, udah tuh digigit. Bagus. Ayo gigit lagi bang. Nah. Keprek. Mana? Nyam. Loh. Loh! Lah ikan pausnya ikutan mati ayang. Mati ikan pausnya, menang dia. Aku cuma dapat satu doang ayang. Itu mah ikan pausnya mati gara-gara itu cetek. Dia mah harus yang dalam kan. Gak juga, gara-gara tadi dilempar sama drone trident kan sakit. Oh ya udah.
udah, terus gimana ini nasibnya? Ini kalau ku ambil dia nge-lag lagi gak sih? Oh gak nge-lag, aman yang. Ya kita harus cari peserta kedua, Paulus Bongkok. Let's go. Okay. Itu ada yang mana? Itu kelewatan. Oke. Bagus. Oke, turun. Turun. Ayo bang, turun. Sini bang. Makan sarapan siang ini, enak ini. Sono yang depan mukanya. Nih, depan mukanya nih. Hajar bang. Hop. Oh. Untungnya dia gak kemakan kita juga ya. Hop. Wow. Asik, oi. Nonton kayak ginian, yang. Iya, kok gak dikejar, yang? Ya, yang. Lah, gak mau. Yang ini kenapa kamu? Tangkep aja si hiunya yang gindahin. Pausnya. Ntar nge-lag lagi. Enggak, paus mah. Kok nangkep itu giant squid? Hap, yuk makan yuk. Tuh, keluarin yang ketiga tuh, yang. Gedek. Gedek. Buruan makan. Ayo, putusin kakinya, bang. Wih, diserem amat. Psikopat amat. Kok pada diem dua-duanya gini? Hah? Nge-lag kah? Tau tuh pada diem, yang. Oke. Wih, bisa ku iniin. Bisa apa, yang? Tadi bisa ku naik di atas ikan paus. Ayang, cumi-cuminya kejepit, ku ambil terus nge-crash. Astagfirullah. Makan yang bener lah, bang. Cuman tinggal makan doang loh. Ayang, tadi kelihatan gak, yang? Apaan? Sama si pausnya dikeluarin kayak suara-suara gitu, yang. Iya, kayak sonar. Gila loh, keren loh ini, yang. Oke, udah putus, mantap. Kita sudah mendapatkan 3, yang. Oh, itu ikan pausnya kayak tersakiti gitu, merah-merah. Iya, dia lagi adu mekanik soalnya, antara hidup dan mati. Oh, kok nggak mati itunya? Mau nonton sampai terakhir nih? Lah iya. Nge-lag lagi yang kabur udah, yang. Gak apa-apa, aman. Wih, ini masih bertahan loh si giant squidnya. Dah, yang pilih cumi-cumi atau pilih paus? Pilih cumi-cumi. Aku paus. Aku tim paus. Ih, gila jauh banget loh ini. Kapal kita di sono. Emang, yang? Bawa, yang? Kok dikejar sampai ujung itu? Dan mereka menghilang, ayang. Hah? Hilang dua-duanya? Udah kejauhan kali ya? Ya udahlah, ayo pulang aja. Masih dimakan, ayang, tuh. Gedek. Oh, oke. Dan pemenangnya adalah paus, yang. Wow. Pausnya menang. Pausnya menang. Cumi-cuminya udah gak ada lagi. Oke. Ya udah, yuk pulang yuk. Di ayang kakinya ada satu kan? Dadah, ayang. Hey. Hey. Aku terbang lebih tinggi. Kocak. Parah, yang. Turun atuh. Turun. Sebelum kita pulang, jangan lupa cari makan buat si kapibara, yang. Tapi susah. Aku baru aja dapat satu nih. Aku malah dapetnya ini bibit pohon sapling sama ini nih stick. Minimal sih kita dapat 2. Soalnya satu-satu kan. Iya. Aku pengen dapat apel emas. Terus ayang bikinin gitu. Ayang stokin yang banyak. Aku pengen apel. Kasih satu aku apel. Ayang, ini apa ini, ayang? No block inside. What? Ayang di mana? Wih, gila lu, yang. Yang, aku gak sengaja ngeklik kanan sebuah kompas, ternyata bisa teleport. Teleport kemana, kocak, ih. Guys, ini apa yang terjadi nih, guys? Ini survival bucin emang penuh dengan keanehan dan juga keajaiban. Yang, lihat sini, yang. Ini tak dulu, ayang, aku mau lagi cari apel. Ayang, diem lihat sana ya. Dalam sekejap, aku bisa langsung ke tempat ayang. Oh, apa itu alat apa? Gak tahu, yang. Ini hanyalah kompas biasa.
Ya udah jangan mainin kompas, ini apel belum dapet ayang. Ih kocak ayang mah. Apel mah urusan belakangan. Kemampuan dan keajaiban dari kompas ini jauh lebih gege ayang. Yang apa yang apel mana aku belum dapet. Aku mau kasih makan itu. Ayang lagi gak beruntung, dari kemarin tuh main Roblox gak beruntung-beruntung ayang. Iya kenapa sih, ada apa dengan minggu ini? Tidur dulu gak sih, besok pagi lanjutin lagi. Ya udah. Day 4. Aku dapet yang. Dapet ayang? Iya satu. Oke, pulang nih berarti. Nah let's go. Harusnya kita punya villager lagi ya, villager petani gitu kan. Iyalah, biar gak ribet nyari apa-apa. Kali villager-villager itu juga jualan pisang, buah-buahan yang lain yang ada di survival bucin, bener kan? Ya, yuk. Eh, kok aku malah naik? Ayang, tahan dulu. Asik, guys. Pulang duluan, guys. Yang, aku malah naik ke atas bendera tadi. Dah. Dah. Oke, pertama-tama waktu kita udah pulang, kita bakal langsung ngebuat senjatanya dulu atau kita lepasin si Kraken dulu, Yang? Buat senjata dulu aja. Oke, guys. Kita bakal buat dari sebuah crossbow. Apakah Ayang sudah siap? Dah. Membuat sebuah senjata yang terbuat dari tentakel Kraken? Oke, mana? Sabar, aku lupa resepnya ya. Yang bagian bawah itu apaan gitu ya. Kok salah guys? Gak jadi ya yang. Ternyata butuh chopper yang. Oke. Nah baru jadi ayang. Mana? Grappling hook sekuo. Wah mantep ini. Coba lihat ini yang. Wow aduh duh. Wow apa itu? Ih kenapa sih aku ih. Sepertinya yang masih menyimpan kekuatan dari sepatu talokan tuh. Tahu. Itu alat apa? Tuh cobain. Wow. Aku makan dulu. Itu sih katanya grappling sekwo, bukan hook ya. Berarti harusnya yang bisa kayak Batman, serepet gitu yang. Arahinnya kemana? Kemana ya, aja? Ya ke blok. Kok loyo? Gimana? Kok loyo yang? Kok gitu sih jelek? Tahan dulu yang panjang. Nah, gitu. Ayang, kok gini gantung-gantung? Ayang dipancung dong digantung-gantung. Ayang gimana? Spasi yang. Oke. Spasi ayang. Dulu, jangan klik kanan dulu. Gak bisa spasi bukan. Spasi tahan. Masih tahan, ya ditahan. Enggak bisa, yang udah berada di antara. Yang. Rusak ini senjata kocak gara-gara yang ini. Dah. Yang coba sono tuh ke bendera tuh, bisa enggak, Kak? Bendera. Emang bisa ke sana ya? Cobain ke bendera. Tar. Ih, jauh itu mah. Tahan dulu, yang lama tahannya. Jadi jauh tembakannya, yang. Enggak bisa, yang. Bisa. Tuh. Coba ke sono ya, ke seberang. Ayang shift dulu, jongkok dulu. Nah. Gitu. Aku mah enggak perlu kayak gitu-gituan, Ayang. Aku mah tinggal klik kanan kompas. Oh, mantap. Bisa enggak, Ayang? Ayang bisa turun. Mana Ayang? Ayang kan bisa manjat harusnya. Aku kan pakai celana. Ya udah manjat aja. Bye bye. Kok turun? Katanya mau lepasin si Kraken. Iya, tar dulu aku pakai dulu celananya. Kasih nama dulu. Aku kasih nama dulu ya. Ya udah. Gila yang. Aku klik kanan dengan menggunakan kompas langsung masuk ke dalam rumah. Oh, mantap. Oh, salah guys, ngapain kita ke bawah guys? Harusnya ke atas. Oke. Ya nggak bisa dikeluarin. Bisa, di bawah. Oh iya. Udah gue kasih nama Kraken juga.
Ya nggak bisa keluar. Sini, makanya jangan ke sono. Aman kan, Kraken? Udah dikasih nama? Udah, nggak dimaam kan sama Orca? Oke. Udah aman. Orca nggak suka cumi-cumi ya guys ya. Orca sukanya gugu ke laut. Ntar dulu yang aku beresin ini dulu. The next morning. Ayang kiri atau kanan? Mana aja lah. Oke. Ini aja aku. Ayo nikah. Waduh, saling bercumbu guys. Waduh. Oh. Ya ampun. Itu anaknya kasih apel juga. Habis kan? Apel emas coba yang. Iya gak mau. Pelit. Ayang tuh pelit tau. Dia masih kecil. Butuh pertumbuhan. Enggak mau kasih apa Mas mau punya aku. Seingatku ada 8 deh di ayang deh. 2. Ya udah satu-satu lah. Enggak mau ah. Oke lah guys, mungkin sekian dulu video kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kalian subscribe. Buat yang belum subscribe dan tinggalkan like-nya. Yeay. Bertemu lagi dengan duo bucin di episode Suri Bola Bucin yang akan datang. Sinestamen, bye-bye. Bye.